Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Balik lagi di channel View Indonesia. Pada video kali ini kita akan ngebahas tentang dua jenis lampu yang sering digunakan dalam dunia fotografi atau videografi. Yap, sesuai dengan judulnya, kita akan ngebahas tentang continuous light dan juga flashlight. Yang belum tahu, mari simak video berikut ini. Oke, yang pertama kita akan ngebahas tentang flashlight. Lampu ini berfungsi untuk memberikan cahaya tambahan dalam waktu yang singkat. Biasanya digunakan dalam situasi yang rendah cahaya atau digunakan untuk menekankan suatu area dalam adegan. Penggunaan dari flashlight sendiri ini adalah memberikan cahaya intensif ketika pengambilan gambar dalam kondisi yang kurang cahaya atau redup cahaya. Namun, penggunaan yang berlebihan dari flashlight sendiri, dia akan menghasilkan gambar yang terlalu terang maupun terlalu gelap. Jadi flashlight ini cocoknya digunakan untuk foto studio, foto produk, foto modeling, dan berbagai jenis kegiatan fotografi yang lainnya yang membutuhkan cahaya dari flashlight viewer. Halo viewers, kali ini kami akan eksperimen dengan dua pieces Goruk TT600. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang continuous light. Sesuai dengan namanya, lampu ini akan memberikan cahaya yang konstan selama pengambilan gambar, foto maupun video. Kegunaan dari continuous light sendiri ini adalah memberikan cahaya yang natural, yang stabil, sehingga menghasilkan gambar yang lebih konsisten. Dan juga kegunaan dari continuous light ketika kita mengambil gambar dengan gerakan lambat atau membutuhkan cahaya yang lebih detail. Namun kekurangan dari continuous light sendiri adalah dia menghabiskan daya yang lebih besar daripada flashlight. Sesuai dengan namanya, dia akan memancarkan cahaya terus-menerus dibandingkan flashlight yang cahayanya kilat. Continuous light ini cocok digunakan untuk pengambilan video, foto produk, dan juga foto studio viewer. Jadi itu tadi penjelasan tentang dua lampu, continuous light dan juga flashlight. Semoga penjelasan ini berguna buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like video ini, share dan juga subscribe channel kita. Semoga video-video kita dapat membantu kalian. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.